Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami ya di channel YouTube Saifuddin Computer ya. Channel yang membahas tentang tutorial, tips dan trik kerja komputer dengan cepat ya. Tentunya dengan benar juga itu ya. Teman-teman semuanya, kami doakan sebelumnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat semuanya, tetap produktif dan tetap semangat di masa pandemi kali ini ya. Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita akan mencoba untuk membuat judul ya yang banyak request dari teman-teman semuanya ya, tentang kombinasi logika if dengan fungsi string yang left, right, mid gitu ya teman-teman ya. Jadi ini penggabungan antara fungsi logika dan fungsi string. Kalau di konten sebelumnya kami sudah membahas tentang fungsi logika if ya, jika ini maka ini, jika ini maka ini, maka yang sekarang itu lebih kompleks ya, karena ada fungsi stringnya. Tidak hanya kita mengambil sebuah logika, namun jika letaknya di bagian mana karakternya kita bisa ambil. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Saya sudah punya data di Excel seperti ini teman-teman ya. Saya akan mengulas lagi karena mungkin ada teman-teman yang belum menonton video sebelumnya di pembahasan fungsi logika if ya. Kami sedikit saja akan membahas, mengupas tentang logika if lagi. Teman-teman semuanya, apa itu logika if gitu ya? Bahwa fungsi logika if itu merupakan salah satu fungsi yang paling populer di Microsoft Excel ya. Paling banyak digunakan oleh bagian admin kantor gitu ya. Ini juga yang sering memungkinkan kita itu dapat membuat sebuah perbandingan logis ya antara nilai dan perkiraan pada sebuah data kita teman-teman ya. Oleh karena itu, pernyataan if ini dapat memiliki dua hasil teman-teman. Yang pertama, jika perbandingannya kita itu benar, dan maka dia akan menghasilkan pernyataan yang benar juga. Dan sebaliknya, hasil yang kedua misalkan salah, dia akan mendapatkan hasil yang salah juga. Jadi di sini tidak tipu-tipu teman-teman ya, tapi valid datanya. Yang salah maka salah, yang benar maka benar. Oke, sekarang kita masuk ke rumus saja teman-teman. Rumus fungsi logika atau logika if, kalau di secara sintaks di Microsoft Excel-nya itu tertulis seperti ini ya. Tertulis seperti ini, saya besarkan ini. Sama dengan if urung buka logical test titik koma value if true titik koma value if false ya. Ya kalau kita tuliskan di Microsoft Excel sama dengan if urung buka, maka dia akan mengeluarkan rumus yang sama sintaksnya, penulisannya seperti yang saya kasih background hitam ini teman-teman ya. Ini logical test, kemudian value if true titik koma value if false. Artinya apa teman-teman? Kita akan membahas dengan bahasa kita yang lebih sederhana, yang lebih bisa dimengerti ya. Logical test itu kita terjemahkan dengan ekspresi, kemudian value if false, value if true itu pernyataan yang benar, kita terjemahkan saja dengan pernyataan pertama. Kemudian value if false ini pernyataan yang salah, kita terjemahkan dengan pernyataan yang keberapa gitu ya. Keberapa ini karena fungsi logika if itu -1, artinya ketika kita banyak persyaratannya maka dikurangi satu aja, itulah penulisan if yang kita masukkan ke rumus. Oke teman-teman, kita akan membahas yang ada di dalam kurung ini ya. Apa itu logical test, apa itu ekspresi, gak usah kita bahas. Sederhananya, di dalam fungsi logical test atau ekspresi ini ada tiga indikator teman-teman. Ada tiga indikator yang harus kita pahami, dan kemudian kita harus mengisi tiga indikator ini untuk menyelesaikan pernyataan logical test. Kemudian titik koma, value if true itu bahasa kita yang tadi pernyataan pertama, ini artinya perintah pertama. Value if false ini perintah ke n, perintah kalau dalam matematika perintah yang kesekian gitu ya, tergantung soalnya ada berapa pertanyaan gitu teman-teman ya. Nah, kami akan membahas dulu untuk logical test teman-teman.
Tadi tiga indikator itu apa saja? Yang pertama yang harus dilakukan untuk mengisi logical test atau ekspresi ini adalah alamat sasaran. Jadi di manakah sel yang kita tuju pada pertanyaannya, kita harus menuju ke sel itu gitu ya. Ini untuk alamat sel syarat. Kemudian yang kedua adanya operator relasi ya, operator penghubung. Nah, operator penghubung teman-teman kita harus tahu dasarnya itu ada 6 operasi ya. Ada 6 operator yang harus kita operasikan. Kapan kita menggunakan ke 6 operator relasi ini? Sesuai dengan konteks pertanyaannya di situ ya. Tinggal kita mainkan logika kita. Pasnya yang menggunakan yang mana itu ya. Nah, 6 operator relasi ini saya akan bahas satu persatu. Ini simbolnya sama dengan, tahuilah sama dengan ya, nggak asing lagi dengan kita di operasi matematika. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalau ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan, dan ini artinya tidak sama dengan ya. Jadi kita menggunakan keenam operator relasi ini sesuai dengan konteks soalnya, pertanyaannya teman-teman ya. Nah, dari keenam operator relasi ini 1 sampai 3 ini kayaknya masih masih biasa-biasa aja teman-teman ya. Masih biasa aja ya. Nah, kita di nomor 5 sampai nomor 4 sampai nomor 6 ini yang kadang-kadang berbeda dengan operator relasi di penggunaan operasi matematika. Kalau di dalam matematika teman-teman, lebih kecil sama dengan itu kan kayak gini, lebih kecil terus sama dengan kayak gini ya. Nah, ketika ada pertanyaan di Excel teman-teman, di Microsoft Excel, pertanyaannya apabila sel ini apabila sel ini lebih kecil atau sama dengan sel itu, maka akan mendapatkan ini misalkan. Nah, berarti kita harus menggunakan operator relasi lebih kecil sama dengan. Nah, teman-teman tidak akan mungkin menemukan simbol seperti ini di tombol keyboard kita. Kalaupun ada di simbol, itu pun tidak akan teroperasikan oleh rumus logika if ini. Nah, maka kita gunakan lebih kecil dulu, baru sama dengan. Ini pun, ini toh sama artinya teman-teman dengan operasi ini. Paham ya teman-teman ya? Baik, lanjut. Untuk selanjutnya yang kedua ini ada lebih besar ya, lebih besar sama dengan. Nah, kalau dalam matematika itu kan kayak gini, lebih besar terus sama dengan di bawahnya. Nah, kalau ada pertanyaan jika sel ini lebih besar sama dengan sel itu, maka akan mendapatkan ini misalkan. Ini kita akan tidak akan menemukan ini lagi teman-teman ya, tidak akan menemukan simbol seperti ini di keyboard kita. Kalaupun ada di simbol pun tidak akan teroperasikan. Terus bagaimana teman-teman? Kita tetap menggunakan ini ya, tetap menggunakan yang ini. Lebih besar dulu baru sama dengan. Ini artinya sama dengan yang tadi di matematika kayak gini teman-teman ya. Baik. Kemudian yang lebih aneh lagi teman-teman, yang lebih lucu lagi itu kalau di matematika tidak sama dengan ini. Simbolnya kan sama dengan itu dicoret kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini operator di matematika. Kalau di Excel, apabila ada pertanyaan jika sel ini tidak sama dengan sel itu, maka akan mendapatkan ini misalkan. Nah, kita tidak akan mungkin mendapatkan tombol keyboard seperti ini. Apabila ada di simbol pun tidak akan teroperasikan. Nah, untuk menggantikan simbol tidak sama dengan seperti di matematika ini, di dalam Microsoft Excel syntax logika if itu kita harus menggunakan fungsi lebih kecil dan lebih besar seperti ini. Ini artinya teman-teman sama dengan simbol ini di dalam matematika. Oke, itu teman-teman ya, penjelasan daripada keenam operator relasi. Sampai sini paham teman-teman ya? Kalau nggak paham tolong tulis di komentar, di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya untuk isi logical test atau ekspresi yang ketiga itu ada syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah isi dari alamat sasaran yang ditanyakan di dalam pertanyaan kita gitu ya. Ini selesailah untuk sintaks untuk logical test. Kemudian titik koma
atau komah ya, saya jelaskan titik komah atau komah ini sesuai dengan format language dan region di komputer teman-teman semuanya. Nah, apabila teman-teman semuanya di sini menggunakan sama dengan if, misalkan di sini teman-teman di sini punya teman-teman menggunakan koma, ikuti saja sintaks yang ada di komputer teman-teman. Kalau di komputer kami ya, itu operasi penghubungnya menggunakan titik koma di sini ya. Jadi kita menggunakan titik koma saja. Baik, perhatikan ya, jangan bingung di operasi ini karena sesuai dengan komputer teman-teman masing-masing. Kemudian setelah selesai logical test, maka sintaks yang selanjutnya adalah value if true. Bahasa kitanya tadi sudah saya terjemahkan ke bahasa kita, pernyataan pertama. Apa itu pernyataan pertama? Itu artinya kita tulis perintah pertama dalam soal pertama, dalam pertanyaan pertama itu apa itu ya. Jadi gitu. Kemudian titik koma, value if false. Yang salah itu yang mana? Atau pernyataan ke n ya. Di dalam matematika itu pernyataan itu pernyataan yang kesekian sesuai dengan konteks soalnya, teman-teman ya. Nah, kalau di sini n ini saya tulis bisa saya tulis menggunakan pernyataan kedua karena hanya dua soal. Paham teman-teman ya? Karena hanya dua soal. Jadi ini bisa saya tulis menggunakan pertanyaan ke kedua, perintah kedua. Jadi pernyataan n ini atau pernyataan kedua ini artinya perintah kedua. Baik, itu untuk penjelasan sintaks di dalam kurung logika if itu teman-teman ya. Selanjutnya sekarang syarat-syarat yang harus teman-teman ketahui ya dalam logika if. Syarat yang pertama ini teman-teman, jika atau logika if itu syaratnya min satu. Artinya teman-teman, jika pertanyaan kita itu tinggal satu, maka dituliskan langsung pernyataannya ya. Jadi nggak perlu pakai if lagi dan tidak perlu pakai syarat lagi atau sintaks ekspresi logical test ini lagi. Langsung pernyataan yang ke n itu ya, yang ke n atau dalam hal ini dua pertanyaan berarti perintah kedua. Paham teman-teman ya? Saya lanjut. Saya analogikan seperti ini contohnya. Jika pertanyaannya itu ada dua seperti yang dicontohkan ini, maka if-nya satu teman-teman yang ditulis. Kenapa? Karena syaratnya itu if min satu gitu ya. Paham teman-teman ya sekarang ya, kenapa ini if-nya cuma satu itu ya. Nah sekarang jika pertanyaannya ada 10, maka if-nya ada berapa teman-teman? Ada? Iya pinter, ada 9. Karena 10 dikurang 1 ketemunya 9. Kemudian yang ke 10 pernyataannya kemana? Langsung aja tulis, nggak perlu pakai if lagi. Itu syarat teman-teman ya, ya harus kita jalani. Kemudian jika pertanyaannya ada 20, coba if-nya ada berapa? Ada? Iya, oke. Berarti udah paham teman-teman ya, ada 19 gitu ya. Oke, itu untuk syarat pertama. Syarat yang kedua, jumlah kurung tutup yang ada di sini teman-teman itu sejumlah kurung buka yang ada. Atau biar nggak bingung teman-teman, saya kasihkan lagi, jumlah kurung tutup sejumlah if yang dituliskan gitu aja. Ini lebih simpel ya. Jadi nggak perlu menghitung jumlah kurung bukanya berapa gitu ya, tapi berapa if yang dituliskan. Contohnya, jika pertanyaannya ada 20, secara otomatis kurung tutup sejumlah if berarti 19. Oke, lebih paham ini ya. Statement di sini sejumlah if yang dituliskan saja. Kemudian syarat yang ketiga, apabila pernyataannya ini berisi data teks ya, maka dituliskan menggunakan tanda petik di atas, tanda dua petik di atas. Contohnya Saifuddin komputer petik dua, Saifuddin komputer kayak gini petik dua ya, kayak gitu teman-teman. Ini pakai spasi tetap nggak apa-apa, yang penting data teks itu kita apit menggunakan tanda petik dua di atas. Tapi kalau apabila pernyataannya berupa isi numeric itu data angka murni, maka ditulis apa adanya. Contohnya 12, contohnya 15, contohnya 1000, itu semuanya langsung ditulis apa adanya. Tapi kalau teksnya lagi teman-teman, ini harus menggunakan tanda petik dua di atas. Sudah paham teman-teman ya? Iya, oke. Selanjutnya teman-teman,
selanjutnya, sekarang kalau ini semuanya sudah paham untuk penjelasan logika if, kita sekarang masuk ke ini contoh. Lebih jelas lagi biar ada gambaran sebelum mengisi ini ya. Maka saya akan berikan contoh seperti ini teman-teman. Ini misalkan ada kode teman-teman ya. Kodenya A B C D E. Ya, misalkan seperti itu. Besar aja A B C D E. Besar A B C D E. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada keterangan misalkan. Nah, keterangan. Nah, perhatikan di sini soalnya ya. Soalnya saya kasih soal, ada soal juga susah gitu ya. Soalnya apa ya? Jika ya, jika kodenya A maka keterangannya istimewa. Misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Istimewa. Nah, jika kodenya B maka keterangannya baik. Misalkan jika kodenya C maka keterangannya cukup. Jika kodenya D maka keterangannya kurang. Jika kodenya E maka keterangannya lemot. Misalkan teman-teman perhatikan di sini pada soal untuk mengisi keterangan ini, kira-kira ada berapa teman-teman soalnya. Jika kodenya A maka keterangannya istimewa. Jika kodenya B maka keterangannya baik. Jika kodenya C maka keterangannya cukup. Jika kodenya D maka keterangannya kurang. Jika kodenya E maka keterangannya lemot. Ada 5 pertanyaan. Kalau kita mengacu syarat yang pertama untuk logical if itu min 1, berarti if-nya ada berapa teman-teman? Ada 4. Berarti betul ya. Baik, sekarang kita ikuti rumus yang ada di background item ini. Baik, kita blok aja ke bawah. Sama dengan ikuti rumus yang ada di sini teman-teman ya. If kurung buka logical test ikuti ini. Alamat syarat mana? Ya, lihat soalnya. Jika kodenya berarti ini. Inilah yang disebut dengan alamat syarat. Jika kodenya selanjutnya operator relasinya apa? Enggak mungkin dong K10 lebih besar daripada A, enggak mungkin. Kita pakai logika kita juga teman-teman untuk memilih di antara 6 operator relasi ini, satu di antara 6 kita pilih dengan logika kita ya. Yang cocok berarti yang mana teman-teman? Sama dengan ya. Sama dengan. Terus syaratnya apa? Syarat adalah isi daripada alamat syarat yang di sini yang ditanyakan. Di sini syaratnya A. Karena dia data teks, maka kita harus menggunakan petik 2 di atas, petik 2 A, petik 2 lagi ya. Selesailah untuk logical test di sini. Berarti selesai nih untuk mengisi ini. Selanjutnya value if true atau pernyataan pertamanya apa? Perintah pertamanya adalah istimewa. Jadi titik koma artinya maka mendapatkan apa? Istimewa. Karena istimewa itu data teks, maka harus menggunakan petik 2 juga. Istimewa. Selesai teman-teman. Ini satu pertanyaan. Nah, pertanyaan kita ada 5. Berarti titik koma. Jadi titik koma di sini artinya maka. Saya bacakan terjemahannya. Jika kodenya A maka keterangannya istimewa, gitu pembahasannya, penerjemahannya, sintaknya seperti itu. Nah, kalau ini udah selesai, nah titik koma di sini artinya pemisah jeda antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini udah yakin benar ya, maka ini copy aja teman-teman, di copy saja teman-teman ya. Kemudian sampai sini boleh, kecuali sama dengan, jangan diblok. Kita masuk ke copy, ini copy ya kan? Ini copy, klik, kemudian letakkan di sini paste teman-teman ya. Di paste mana paste? Ini paste ya. Itu paste. Tik. Nah, jadilah seperti ini. Itu kan sama semua. Nah, tinggal kita masukkan ke ini. Ini kode yang kedua adalah B. Jadi B ya, ini B, ini diganti apa? Diganti baik. Ah gitu ya. Paham sampai di sini ya. Nah, setelah itu paste lagi, Ctrl V juga bisa. Nah, ini diganti cukup. Cukup. Ini diganti C. Kan cuma mengganti ini teman-teman ya. Di paste lagi. Ini diganti kurang. Ini diganti D. Gitu ya.
jangan bingung ini sampai sini. Kemudian sekarang tinggal satu. Ya, tinggal satu. Berarti kan tinggal satu ini. Jika E maka lemot. Nah, karena pertanyaan kita tinggal satu, ya. Ini maka dituliskan pernyataan secara langsung. Mana pernyataan yang terakhir? Mana pernyataan ke N? Mana pernyataan kelima ini adalah perintah kelima? Mana perintah kelima adalah data lemot? Nah, lemot ini menggunakan petik 2 di atas. Lemot, petik 2 lagi juga. Nah, selesailah untuk penggunaan rumus sintaks logika if. Selesai seperti ini, teman-teman. Nah, tinggal kurung tutup. Berapa kurung tutupnya? Ini tadi, sejumlah if yang dituliskan. Otomatis if-nya ada 4. Nah, perhatikan teman-teman, control enter. Der, ketemu semua itu ya. Ketemu semua kan? Ini lemot. Ini cuma formatnya berbeda. Ya, formatnya berbeda itu, ya. Baik, ini datanya. Jadi A itu pasti mendapatkan istimewa, benar ya? Itu. C max pasti cukup dan seterusnya. Kalau saya ganti ini menjadi D, otomatis di sini kurang. Ya, ini menjadi B, otomatis dia baik. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Lanjut, teman-teman. Misalkan di sini ada pertanyaan lagi. Ya, biar lebih jelas ya, maaf ya. Saya kasih nilai. Nilai. Soalnya kemudian saya ganti seperti ini. Jika keterangannya istimewa, maka nilainya 100 misalkan. Jika ininya baik keterangannya, maka 90. Jika keterangannya cukup, ininya 75. Jika keterangannya kurang, ininya 50. Jika ininya lemot, maka 25. Berarti ada 5 pertanyaan lagi ya. If-nya ada 4. Langsung aja teman-teman di blok ke sini ya. Sebentar ya. Kita masukkan rumus. Jika kurung buka ke sini, ingat yang ditanyakan alamat sel syaratnya itu adalah keterangan, berarti ke sini, bukan ke kode lagi. Tapi ke sini ya. Yang ini nih. Data pertama di baris pertama ini. Nanti ke bawah control enter. Sama dengan petik 2 istimewa, maka mendapatkan 100. Kenapa tidak pakai petik 2? Karena ini data numeric. Numeric itu angka murni itu ya. Nah, selesai. Lanjut kita copy aja, teman-teman. Di copy sampai sini. Copy, Ctrl C boleh, Ctrl V. Ini tinggal diganti, teman-teman, menjadi 90. Ini diganti, teman-teman, menjadi baik. Terus dipasang lagi, teman-teman. Ini diganti 75. Ini diganti cukup, teman-teman. Ini dipasang lagi, teman-teman. Diganti 50, ini menjadi kurang. Nah, sekarang tinggal satu, langsung saja pernyataan ke N. Pernyataan ke N, dalam hal ini pernyataan kelima, nilainya 25. Kurung tutupnya, sejumlah if yang dituliskan, ada 4. Perhatikan teman-teman, kalau lemot itu dapat berapa? 25, perhatikan, control enter, der. Oke, jadi teman-teman ya, 25 ini hanya berbeda rumus, ini berbeda format. Saya copy aja ini otomatis, teman-teman ya. Yaitu. Baik, sampai sini saya kira dua contoh ini bisa mewakili contoh-contohnya lain. Kalau sudah, sekarang kita ke contoh berikutnya, teman-teman ya. Ini sudah ada penjelasannya, biar kita mengingatkan lagi. Sekarang di sini ada dua kolom yang harus kita isi, teman-teman ya. Ini pertanyaannya, soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini ada berapa untuk jenis barang? 1. Saya kasih nomor aja. Ini ada 7. Ini ada 5. Ini ada 5 pertanyaan, ini ada 7 pertanyaan. Baik, langsung saja teman-teman, blok saja di sini. Sama dengan jika, lihat pertanyaannya, jika kodenya, jika kode 1 berarti ini. Ini kode 2 berarti ini. Jika kode 1-nya berarti sini. AB1 sama dengan petik 2 AB1 itu ada satunya, bagaimana? Apakah menggunakan petik 2? Tetap menggunakan petik 2 karena di sini bukan angka murni. Di situ ada AB1, berarti ada A dan B. Berarti dia campuran antara data A huruf dengan angka ya. Ini berarti teks ya, atau fungsi kombinasi. Berarti menggunakan petik 2 masih termasuk kategori data teks itu ya. Maka mendapatkan CV ya.
CV Saifuddin. CV. Amin. Komputer petik 2. Kan sudah selesai tuh, gombong. Nah, kalau sudah selesai petik 2, lah ini di copy aja, teman-teman. Ini copy aja sampai sini. Tik di blok. Paste aja di sini. Paste der. Ya kan? Di paste pertanyaan yang kedua AB2 maka LKP Liakom. Berarti di sini ya AB2 maka LKP Liakom. Liakom. Oke, di paste lagi teman-teman. Jika AB3 maka Farham Komputer ya. Farhan Komputer. Nah. Itu ya. Paste lagi. Jika AB4 maka akan mendapatkan apa itu? Iqbal LKP Mulyaningsih ya, yeah. Mulyaningsih. Nah, yang kelima tidak perlu pakai paste lagi, teman-teman ya, karena tinggal satu ya. Ingat ya, langsung pernyataannya ya. Maka apa itu? Iqbal Kom. Nah, selesai. Kurung tutupnya sebanyak 4 ya. Control enter teman-teman. Di sini AB2 akan mendapatkan apa? Nomor 15 LKP Liakom. Perhatikan. Control enter, bismillah. Ah, jadi teman-teman ya. Oke, enak kan, cepet kan ya. Baik, lanjut ALT OCA. Nah. Sekarang untuk jenis barang teman-teman. Jenis barang pertanyaannya ada 7. Jadi blok lagi ke bawah sebanyak data yang teman-teman punya ya. 1000 ya, 1000 ngebloknya. 10.000 ya, 10.000 ngebloknya dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan ikuti lagi if jika kode 2 berarti yang ini jangan lupa, bukan yang ini lagi ya. Yang ini up kode 2 CDR maka CD-ROM. Berarti ini sama dengan petik 2 CDR maka CD-ROM. Petik 2 titik koma. Selesai teman-teman ya. Nah, tinggal kita CD-ROM. Pakai ini ya. Nah, dah. Harus sama ya. Kalau sudah copy aja Ctrl C di blok semua ini kecuali sama dengan ya. Ctrl V. Nah, tinggal diedit. Yang kedua, ini apa? LAN menjadi network card. Network card, kartu jaringan ya. Dipas lagi. Ini apa? MTR maka mendapatkan monitor. Nah, pas lagi PCI mendapatkan personal komputer. Personal komputer PCI. Nah, lanjut PRT. PRT maka mendapatkan printer. Lanjut pas lagi karena ada 7. Yang keenam masih menggunakan if maka sound card. Ini SCR. Yang terakhir tidak perlu pakai petik, tidak perlu pakai if ya teman-teman ya. Karena tinggal satu, ingat bahwa syarat logika if itu min 1 dikurangi 1. If-nya dituliskan sejumlah pertanyaan dikurangi 1 seperti itu. Yang terakhir adalah VGA maka video card. Juga nggak perlu pakai VGA-nya, langsung aja video card. Kurung tutup sejumlah berapa teman-teman? Sejumlah 6. Nah, control enter maka maka FGA ini akan mendapatkan apa? Mendapatkan video card ya. Betul ya? Iya, control enter der. Oh, ini kenapa? Ini karena apa coba? Coba apa? Ini karena enggak apa ya? Karena kurang 1 kurung tutupnya ya. Ini baru 5 teman-teman. Satu lagi ya. Jadi ada permasalahan di kurung tutup. Karena kurung tutup itu harus sejumlah if yang dituliskan. Baik, control enter der. Oke, teman-teman ketemu. Alhamdulillah ya. Oke, itu teman-teman ya untuk fungsi logika if. Mudah-mudahan sudah paham ya yang apa yang kami kupas tuntas di logika if ini ya. Ini rumusnya
materinya, teorinya, sedangkan ini simulasi prakteknya. Nah sekarang beda teman-teman, kita akan ketemu dengan yang kedua, logika yang kedua adalah fungsi apa? Fungsi string, bukan logika string tapi fungsi string. Fungsi string. Nah ini saya akan bahas yang kedua adalah fungsi string. Teman-teman yang berbahagia, semoga dipermudah rezekinya, diberikan rezeki yang lancar dan berkah. Amin. Kami lanjutkan teman-teman ya, tolong jangan di skip. Eman-eman ya. Sayang ini materi yang bagus teman-teman. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lanjut, saya lanjutkan materinya. Yang kedua pembahasannya adalah fungsi string. Apa itu fungsi string? Fungsi string ini merupakan salah satu fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk mengambil karakter teman-teman, mengambil karakter sebanyak n pada posisi tertentu. Itu ya. Nah di sini fungsi stringnya yang kita bahas adalah 4. Sebenarnya banyak banget, ada puluhan bahkan ratusan fungsi string ya yang hubungannya dengan teks. Nah namun yang akan kita bahas kaitannya dengan pengambilan teks di fungsi logika nanti, karena ada hubungannya dengan logika, maka ini yang akan kita bahas sebanyak 4 aja. Yang pertama left, right, mid, dan value. Baik, penjelasannya di 4 fungsi string ini kami akan menjelaskan satu persatu. Fungsi left itu apa? Bahwa fungsi left itu sesuai dengan katanya left itu ya. Left adalah kiri, right kanan, mid tengah ya, dan seterusnya. Nah ini maka fungsi left itu digunakan untuk mengambil karakter atau huruf atau data dari kiri ya, sebanyak n karakter itu ya. Kemudian rumusnya seperti ini teman-teman, sama dengan left kurung buka sel titik koma n kurung tutup. Itu aja teman-teman, selesai kan. Nah nanti penjelasan yang di dalam kurung ini, sel dan n, sel dan l, sel mn, itu saya akan jelaskan di paling bawah. Yang kedua fungsi write dalam fungsi string ya, ada write. Write ini adalah fungsi write, adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter atau huruf atau data dari kanan sesuai dengan fungsinya write, sebanyak n karakter. Rumusnya cuma diganti write aja ini yang di left ya. Write kurung buka sel titik koma n kurung tutup, selesai itu. Yang ketiga ada fungsi mid. Fungsi mid itu digunakan untuk mengambil karakter atau huruf ya, atau huruf di tengah mulai posisi m ya, sebanyak n karakter ya, sebanyak n karakter. Jadi kalau left sama right itu hanya sebanyak n karakter karena hanya mengambil di sebelah mana. Tapi kalau mid itu di tengah dulu baru berapa karakternya. Itu ya. Saya akan jelaskan juga m dan n itu apa, saya jelaskan di sini. Sekarang kita yang masuk ke 4. Value adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah data string ya, data string ini, data string berarti data campuran antara angka dengan huruf, menjadi numeric atau angka murni ya, angka murni. Nah jika kita ingin mengambil suatu karakter angka dengan menggunakan fungsi string, maka sebelum angka tersebut harus terlebih, maka sebelum angka tersebut dioperasikan ya, maksudnya ya dioperasikan, harus terlebih dahulu dioperasikan secara numeric maksudnya ini ya. Jadi saya rubah ini, sebelum dioperasikan ya, sebelum dioperasikan ya gitu ya, maka harus terlebih dahulu Anda ubah dulu menjadi ya, terlebih harus Anda ubah dulu menjadi data numeric, maksudnya seperti itu. Artinya data kanan, rata kanan, karena angka tersebut masih berupa data teks atau rata kiri. Saya ulangi ya, jika ingin mengambil suatu karakter angka dengan menggunakan fungsi string, maka sebelum dioperasikan angka tersebut, maka harus kita ubah dulu menjadi data numeric ya, data numeric. Nah karena angka tersebut itu masih berupa data teks rata kiri itu ya. Nah rumusnya seperti apa? Seperti ini teman-teman, sama dengan value kurung buka fungsi string. Jadi fungsi stringnya itu tergantung posisi angka kita di antara
angka dan huruf itu menempati posisi mana? Apakah itu left? Apakah itu kanan atau right? Apakah itu tengah atau mid? Ya, tinggal ditambahkan value di depan close string ini. Ada gambaran teman-teman ya? Nah, keterangan di dalam kurung tutup ini, sel yang tadi saya jelaskan di dalam kurung ini artinya alamat sel yang akan diambil datanya. Kemudian M ini khusus untuk yang mid, ini mulai mengambil karakter dan ini biasanya terhitung dari kiri. Saya akan jelaskan nanti. Kemudian N ini adalah jumlah karakter yang akan diambil datanya. Seperti itu teman-teman ya, penjelasan fungsi string. Contohnya teman-teman, ya lebih jelas lagi saya kasih contoh. Ada Saifuddin komputer teman-teman. Saya ulangi, Saifuddin 1 komputer 2. Nah ini. Di data sel ini teman-teman, di data sel ini ada tag Saifuddin 1 komputer 2. Ketika kita mencari Saifuddin, ketika kita mencari angka 1, ketika kita mencari komputer, ketika kita mencari angka 2, itu seperti apa? Ya, ini R2 misalkan. Ini di sini tambahkan lagi ada N1 misalkan. Nah, baik, ada 5 soal untuk mengambil ini. Nah, rumusnya pertanyaannya yang disebut dengan posisi left itu mana sih? Left itu ya S, itu left sebanyak 1 karakter. Kalau SA itu left sebanyak 2 karakter. Kalau Saifuddin left sebanyak berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 karakter dan seterusnya. Bahkan Saifuddin 1 komputer R ini juga ikut kiri walaupun ditimbang ya. Ditimbang abot atau belakang kanan, tapi ini kita tadi sebutkan Saifuddin 1 komputer, maka R ini tetap ikut sebelah kiri, maka left gitu ya. Itu kalau left. Kalau kanan dihitung dari 2 itu kanan, komputer 2 itu kanan, 1 komputer 2 itu kanan dan seterusnya. Jadi mengambilnya dari sini. Ya dari sini. Kalau left dari sini. Kalau tengah itu maka selain huruf S dan selain angka 2 saya kasih warna merah. Itu yang warna merah itu posisinya tengah ya. Sehingga di sini berlakulah rumus mid mencari posisi M sebanyak pertanyaan yang diambil datanya berapa atau N-nya berapa. Itu ya. Baik, sekarang kita mencari Saifuddin. Saifuddin di sini ini berarti rata kiri apa? Posisinya kiri berarti menggunakan rumus ini sama dengan left kurung buka ya, saya tebalkan dulu biar hasilnya tebal 12 saja 12 baik sama dengan left kurung buka selnya ini kan selnya ya sel kan alamat sel yang akan diambil datanya kan ini datanya ya titik koma 6 kar atau n n-nya berapa Saifuddin 8 kurung tutup itu aja teman-teman enter ketemunya Saifuddin. Jadi kalau di sini mengambil 6 ketemunya baru Saifuddin itu ya baru Saifuddin gitu ya. Nah biar Saifuddin tambahkan 2 berarti 8 bener ini ya. Nah NI ini berarti yang di warna merah ini posisinya tengah, perhatikan teman-teman, berarti menggunakan rumus mid kurung buka apa selnya ini titik koma kemudian M-nya maksudnya N ini dari S nomor berapa gitu maksudnya ya. N ini berapa? 8. Nomor 8. Sebanyak 6 kar ya. Sebanyak berapa karakter yang diambil? N1 berarti 2. Kurung tutup. Paham teman-teman ya? Saya jelaskan. Mid di sel ini 8 ini maksudnya N ya data pertama N. N ini dari S nomor berapa baru berapa karakter N1 itu 2. Paham teman-teman ya? Kemudian kita enter hasilnya N1. Paham ya? Nah, sekarang 1. 1 ini. Maka sama dengan mid lagi kurung buka ke sini titik koma berarti nomor 9 1 ini ya sebanyak 1. Ini ya teman-teman ya rumusnya.
Kalau ini di enter benar ketemunya, tapi sebelah kiri. Ingat, kalau angka harus sebelah kanan. Berarti biar ini jadi angka, maka kita harus menambahkan fungsi value sebelum fungsi string yang ada di tiga posisi ini. Berarti sebelum menggunakan fungsi string, kita harus menambahkan value untuk merubah data apa matematik tadi ya, data data string menjadi angka murni. Ini kan string ya, campuran menjadi angka murni, sehingga ratanya rata kanan. Value mid kurung buka ini sama kurung tutupnya sebanyak 2 ya, karena kurung bukanya 2. Enter tuh, tanpa kita harus menggunakan rata kanan, dia sudah kanan karena sudah menjadi data numeric, data angka murni itu ya. Kemudian yang ini komputer sama dengan komputer ya, berarti komputer di tengah karena masih warna merah. Mid kurung buka ke sini titik koma, berarti berapa k dari s? 10 ya. 10 sebanyak komputer, komputer 8. Enter tuh ya. Sekarang 2. 2 berarti rata data posisi kanan itu, ingat angka, berarti value dulu. Value right kurung buka ke sini titik koma 1. 1 itu angka 2 berapa karakter sih ya, gitu maksudnya. 1 ya, kurung tutupnya 2. Karena ada value ada right. Enter. Nah, sekarang R2. R2 berarti ini ya, R2 bukan angka murni, berarti sama dengan fail buat apa? Berarti hanya right ya, hanya right kurung buka ke sini sebanyak berapa R2? 2. Cuma itu teman-teman, ketemunya R2. Paham teman-teman ya? Ini contoh sederhana untuk fungsi string ya, dari berbagai posisi, baik itu kiri, tengah maupun kanan. Dan saya tambahkan tadi angka murni itu ya, angka numeric. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke kombinasi rumus ya. Ada logika, ada string ya. Ada logika, ada string. Jadi kami sengaja membuat konten ini karena banyak sekali ditemukan di lapangan oleh teman-teman admin perkantoran yang suka dengan oprek-oprek Excel gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nah, untuk pertanyaan nama pembeli ini ada di sini, pertanyaan untuk kolom jenis barang itu ada di sini teman-teman. Nah, seperti tadi saya tulis dulu berapa sih pertanyaannya. Ini ada 5 teman-teman. Kalau di sini ada 7 gitu ya. Baik. Sekarang kalau tadi itu kan kodenya kode 1 dan kode 2. Perhatikan di sini. Kode 1 dan kode 2 saya pecah ini, pisah-pisah. Sementara di sini yang sekarang kita bahas logika dan kombinasi fungsi string itu digabung teman-teman. Semakin bingung ini ya. Tapi kalau teman-teman insya Allah tadi mengikuti dari awal sampai akhir, mudah-mudahan berkah ilmunya. Allahumma amin. Mudah-mudahan bisa teman-teman. Nah, kalau sudah bisa, kita wajib untuk menyampaikan juga ke orang lain. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Allahumma amin. Baik, langsung aja teman-teman ke contoh berikutnya di dalam fungsi kombinasi antara logika if dengan fungsi string. Blok dulu teman-teman sebanyak data yang teman-teman punya. Sama dengan lihat soalnya untuk nama pembeli. Jika kodenya AB1, nah ini kan di sini bukan hanya AB1 kan. Kalau tadi ini AB1 jelas. Tapi kalau yang di sini ini ada temennya ya, sama dengan AB1 letaknya di sebelah mana? Sebelah kiri. Nanti NCDR, LAN dan seterusnya ini sebelah kanan. Berarti kita menggunakan rumus kiri, rumus left gitu ya. Baik, jadi sama dengan apa? Jika berarti if dulu ya. Kok if? Ya iya, pertanyaannya jika, berarti menggunakan logika. If kurung buka, biasanya kan langsung ke alamat syarat. Bukan, sekarang alamat syaratnya kita mengambil AB1. AB1 di sini posisinya kiri, berarti menggunakan fungsi left. Inilah yang disebut dengan kombinasi fungsi antara fungsi logika if dengan fungsi string. Dalam hal ini tempatnya posisinya sebelah kiri, berarti if left kurung buka ke sini sebanyak berapa? Sebanyak berapa
AB2 sebanyak 3 ya. Setelah itu dijabarkan operator relasinya sama dengan. Jadi kayak gini teman-teman. Yang saya blok ini sebetulnya dalam fungsi logika if itu menggantikan alamat sesarat. Ya, menggantikan posisi alamat sesarat. Kalau alamat sesarat kita tadi itu langsung ke selnya, kalau ini karena posisinya berbeda, maka kita menggunakan fungsi string. Dalam hal ini posisinya sebelah kiri berarti fungsi stringnya left. Selesailah untuk fungsi apa? Syntax ekspresi ya, atau logical test. Selanjutnya di dalam logical test itu ada operator relasi sama dengan. Syaratnya apa? Syaratnya AB1 itu ya. Maka mendapatkan Saifuddin komputer CV Saifuddin komputer gumbung. Nah, kan selesai nih teman-teman. Udah yakin ini selesai? Kalau udah yakin, copy saja teman-teman. Di copy saja sampai sini, tinggalkan sama dengan copy Ctrl C. Saya letakkan di sini paste. Nah, kan tinggal diganti AB2 maka apa itu ya? AB2. Oh, no. Karena sintaksnya udah sama, maka LKP dia kom. Tuh ya. Yang ketiga, paste lagi. Ini AB3 maka mendapatkan Farhan komputer. Paste lagi. Jika ini AB4 maka mendapatkan LKP Mulyaningsih. Yang terakhir teman-teman tidak perlu dipaste karena tidak ada if-nya, karena pertanyaannya 5 karena syaratnya -1 gitu ya. Mana yang kelima? Langsung aja. Apa ini? Langsung saja ini ya, Iqbal komputer gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Ulang ya. Ulangi sama dengan if kurung buka left, kemudian ke sini tadi saya ke escape teman-teman, maaf. 2 kurung tutup sama dengan AB1 maka mendapatkan CV Saifuddin komputer gumbung. Petik 2. Nah, selesai. Ya, selanjutnya copy. Nah, copy paste. Ya, ini AB2 mendapatkan LKP Liacom. Paste lagi. Ini ada AB3 maka mendapatkan Farhan komputer. Pas lagi LKP Mulyaningsih. AB4 yang terakhir langsung Iqbal Om. Kurung tutupnya sebanyak kurung buka atau if atau 4. Ctrl Enter teman-teman. Der, ketemu semua enggak? Salah. Kenapa salah? Karena apa coba teman-teman? Di Anissa. Kenapa ketemunya Iqbal komputer semua? Yuk kita bahas bersama-sama. Karena jika left sebanyak berapa ini? AB1 itu kan 3 karakter ya. Nah, ini ada kesalahan tapi ada manfaat atau hikmahnya, jadi tahu ya teman-teman ya. Ini berarti bukan 2 tadi salah ya. Ini berarti harus 3 teman-teman, paham ya teman-teman ya. Kita edit karakternya, jumlahnya di sini bukan 2 teman-teman tapi 3 ya. Ini kebetulan saja, alhamdulillah tidak sengaja tapi ada manfaatnya. Coba sekarang Ctrl Enter. Der, alhamdulillah ketemu semua teman-teman ya. Jadi kalau AB1 akan dapat ini sesuai dengan pernyataannya ada di sini. Oke, ALT OCA. Oke. Sekarang jenis barang teman-teman, perhatikan jenis barang. Ini posisinya CDR, LAN, MTR dan seterusnya sebelah kanan. Berarti menggunakan if right ya, sama dengan if right kurung buka ke sini teman-teman ya. Ingat sebanyak 3 tadi sama dengan apa itu? CDR maka mendapatkan CD-ROM.
Nah, selesai, copy saja teman-teman. Udah yakin bener ininya? Sintoks penulisan rumusnya. Copy, Ctrl C, paste aja. Ini jadi apa teman-teman? Yang kedua, network card. Kalau ini jadi apa? LAN ya. Paste lagi teman-teman. Nomor 3, MTR jadi monitor. Monitor MTR. Nah, paste lagi teman-teman. Setelah itu PCI. Jadi apa teman-teman? Personal komputer. Personal komputer. Paste lagi teman-teman. Printer. Ini jadi apa? PRT. Paste lagi teman-teman. Ini ada apa? SCR. Ada sound card. Ya, tinggal satu teman-teman. Tinggal satu berarti langsung pernyataannya ya, pernyataan ke N ya. Jadi pernyataan ke N-nya itu adalah video card ya. Video card. Selesai teman-teman. Urutnya sebanyak 6 ya, sebanyak 6. Karena if-nya 7 atau pertanyaannya 7. Control enter teman-teman. Yo, bismillah jadi semua. Der, alhamdulillah jadi ya. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat konten ini ya. Jadi dengan judul kombinasi fungsi logika if dan fungsi string, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sering menggunakan data administrasi di pekerjaannya. Mudah-mudahan membantu. Kalau ini memang penting teman-teman, mohon dibantu kami dalam mengembangkan channel ini ya. Dibantu subscribe di channel Saifuddin Komputer biar kita tetap semangat membuat konten-konten berikutnya ya. Jangan lupa di tekan loncengnya ya, biar diaktifkan loncengnya biar teman-teman mendapatkan informasi terupdate ketika kita memposting konten berikutnya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.